You welcome, selamat datang Sobat TMN. Kali ini Mimin akan mereview Tiger Revo Standard Herek. Dan ini punya Mimin sendiri Sobat TMN. Pertama kita akan ulas spek mesinnya terlebih dahulu. Mimin akan nunjukin apa saja isi dari mesinnya. Yang pertama untuk bandolnya masih pakai Tiger Sobat TMN. Kaca yo dibalen biar selunyur-selunyur. Dan untuk drive gearnya sudah diganti pakai Mega Pro biar gelaannya itu langsung serut gitu loh Sobat TMN, enteng gelaan awal. Beralih ke bagian atas, untuk kopnya ini sudah dibleskan Sobat TMN. Untuk pistonnya sudah diganti pakai Tiger Oprocess 200. Jadi Oprocess 200 itu diameternya agak besar daripada yang standar. Jadi buangnya itu lebih banyak Sobat TMN, lebih besar kan, lebih langsung brus banyak. Ya seperti itulah kira-kira. Dan untuk nokennya pakai noken cam buatan sendiri Sobat TMN. Jadi nokennya cari bekas, dipupuk Sobat TMN, dan liftnya disesuaikan. Jadi itulah noken cam, begitulah menurut Mimin sih. Dan untuk templarnya masih pakai sepatu, soalnya cocok aja sih kalau pakai sepatu. Dan untuk karburatornya ini pakai PE Sobat TMN. Kalau pakai standar sudah nggak ngangkat, soalnya mesinnya udah up kan. Oke, beralih untuk ke variasi, ya seperti kemarin, untuk velgnya ini pakai TDR warna silver. Dulu warna emas, tapi sudah diganti, pengen warna silver, oke. Dan untuk hand gripnya ini habis diganti Sobat TMN, pakai KZ, hand gripnya KZ, harganya terjangkau, 35 lah kemarin. Dan untuk setirnya udah diganti, sekarang udah bagus. Yang kemarin kan tayangan tuh Sobat TMN. Untuk oler gasnya ini udah diganti pakai karbon variasi. Kelihatan lebih ganteng lah, enak disawang Sobat TMN. Untuk knalpotnya sudah diganti juga pakai air speed ya. Door air speed. Oke, mungkin langsung kita coba saja ya. Kita tes seperti apa suaranya, segar apa. Bila kalian penasaran, oke, langsung saja cekidot. Dan untuk CC-nya ketemu berapa kira-kira? Untuk jawaban terakhir kemarin ya kurang lebih ya 250 segitu Sobat TMN. Segitu, perkiraan segitu. Oke Sobat TMN, jadi bagaimana menurut kalian spek mesinnya Mimin? Apakah kalian tertarik untuk mencoba menirunya? Jika kalian tertarik, bilang ya di kolom komentar Sobat TMN. Oke, untuk berapa habis total semua modifikasinya Mimin? Untuk dari mesin ya, dari mesin ini sekitar kurang lebih ya 3-4 juta Sobat TMN, mesin saja. Padahal ya nggak terlalu, gimana ya, tidak terlalu wow ya isiannya tadi, biasa saja, belum racingan semua. Jadi standar Herek, bisa buat harian, Herek dan harian Sobat TMN. Buat touringan juga kemarin Jogja, PP Nganjuk Jogja Sobat TMN. Ya kira-kira seperti itu Sobat TMN, mesin saja habis 3-4 juta.
untuk kaki-kakinya kemarin habis sekitar 1.500.000 ngerakitnya sobat MN. Dan untuk hand grip-nya itu harganya murah kok, cuma 37 sobat MN. Dan untuk oler gasnya juga terjangkau 50.000, bisa beli online di Shopee sobat MN. Dan untuk yang lebih mantep ini steernya sobat MN, pakai Vixion Out, kemarin baru beli kan, yang sebelumnya sudah tidak layak pakai tayangan semua, ini kemarin beli dapat 35 sobat MN, tebel banget loh, nggak kalah sama yang ori kan 100 lebih lah. Mumpung ya alhamdulillah dapat murah 35 rasa ori sobat MN. Oke, terima kasih sobat TMN sudah menonton, dan untuk supportnya kalian bisa subscribe dan klik ikon notifikasinya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.